Membangun silaturahim, alhamdulillah malam hari ini bisa diterima oleh Habib Muhammad Rizik Syihab. Ya, banyak hal-hal yang kita bicarakan ya terkait dengan keinginan lah untuk bagaimana memperbaiki berbagai tatanan kehidupan kita semuanya. Ya, pesannya salah satunya agar kita istiqomah ya. Dan itu insya Allah ya kita akan jaga, mudah-mudahan PKS bisa istiqomah bersama-sama dengan umat gitu ya. Ada harapan-harapan ya, termasuk Omnibus Law beliau sedang melakukan kajian. Ada timnya yang beliau sedang tugaskan sehingga mungkin belum bisa dieksplor sekarang. Jadi mungkin ya biarkanlah beliau dan timnya untuk melakukan kajian-kajian lebih mendalam terkait itu. Tetapi kaitan dengan semangat beliau untuk melakukan revolusi akhlak, saya kira ini semangat untuk memang memperbaiki kehidupan ya. Apa yang diinginkan dari akhlak inilah mudah-mudahan insya Allah kita memulai apa namanya memperbaiki bangsa ini. PKS sangat mendukung kalau dalam kaitan-kaitan hal seperti ini. Siratul mustaqim, siratul ladzina an'amta 'alaihim.